Lanjut. Identifikasi senyawa molekul ini yang mempunyai ikatan terbentuk oleh overlap orbital sp dan p. Oke. Bagaimana caranya? Kita jawab yuk di sini aja. Oke, kita akan melakukan hibridisasi. Yang pertama BF3. Oke, kita konfigurasikan dulu semua atom-atomnya ya, biar mudah. B nomor atomnya 5, berarti 1s2, 2s2, 2p1. BE nomor atomnya 4, 1s2, 2s2. Oke, terus C nomor atomnya 6, 1s2, 2s2, 2p2, 6 ya jumlahnya. Kemudian F nomor atomnya 9, 1s2, 2s2, 2p5. CL 17, ini yang banyak nih. 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 3p5. Terus oksigen 8, 1s2, 2s2, 2p4, satu lagi hidrogen 1s1. Oke. Sekarang kita hibridisasi satu-satu. Pertama dari option yang A, BF3. Nah, jadi atom pusat kan B ya. B itu terakhirnya di ini, 2S2, 2P1. Kita gambarkan 2S2, 2P1. S itu subkulit memiliki satu orbital, P memiliki 3 orbital. Nah, ini 2S2, 2P1. Ini masukkan elektronnya 1, 2, yang ini 1. Yang masuk adalah F jumlahnya 3. F yang masuk itu di P, betul ya? Oke. Nanti kita lihat terjadi overlapping tidak? Karena F yang masuk itu 3, sedangkan ini yang disediakan 1, maka nanti ada promosi ya. Sehingga jadi seperti ini. Oke. Nah, baru F-nya masuk ke sini. Oke, ini punya F yang merah. 1 2 3, F-nya masuk ke sini. 1 2 3. Maka overlap-nya orbital sp2 dan p. Oke, sedangkan yang minta sp dan p, bukan sp2. Oke. Kita lihat yang B ya. BE Cl2. Oke, yang jadi atom pusat adalah BE. BE itu di kulit kedua, 2S2. Oke, kita gambarkan orbitalnya. 2S2, 2S2. Seperti gini kan? 1, 2. Oke, karena yang mau masuk adalah Cl2 buah, sedangkan di sini tidak disediakan pasangan elektron, tidak disediakan elektron untuk berpasangan dengan Cl. Jadi ini harus dipromosikan ke orbital selanjutnya, itu orbital ke P, berarti ke sini kan. Nah, begitu, sehingga nanti bentuknya jadi seperti ini. Oke. 1, 2. Cl itu yang mau masuk ada di ini ya, orbital P ya. Oke, kita lihat apakah terjadi overlapping P dengan sp. Kita masukkan yang warna merah itu punya Cl, 1, 2. Ini Cl. Sehingga BE yang digunakan adalah orbital s dan orbital p sebanyak 1 buah, sedangkan Cl yang masuk itu di orbital p. Oke, jadi terjadi overlapping antara orbital sp dan p. Yang diinginkan sp dan p. Berarti jawabannya yang B.